Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini dapat rezeki banyak teman-teman. Berkah. Ini dikasih cabai segini banyaknya ya teman-teman. Terus ada kol sudah lama ini, nanti dibersihin. Ininya diiris-iris, dilangi kulit luarnya ini. Terus ada ini apukat kecil-kecil, tapi ini katanya sih bijinya kucil ya teman-teman. Ini kayaknya enak deh, apukat kesukaanku ini. Terus ada timun, ini panen di pekaranganku, di mana itu? Kaplingan. Terus sama tomatnya juga panen di kaplingan. Tomat iki lho janan iki ono ayo. Padahal wis suwe lho, yo ora diobat. Tapi yo sik ono ae. Mas yo cilik-cilik ngene iki awet lho. Lur. Cilik yo kelang. Ora ngono, kan biasane tomate leke apa? Kaya bosok ngono kae ono apa kaya kopong jero ni ireng-ireng iki apik-apik ngono mulus-mulus kayak ceri. Ini bosoke. Ini nanti tak bawain ke Mojokerto ya teman-teman. Ya ngono itu enggak tak lompoke buat mertua. Tapi mertua itu kalau dikasih apa-apa itu sukanya itu dibagi-bagikan ke saudara-saudara, ke tetangga kayak itu, kayak gitu. Kayak ini nanti kan tak bawain cabai ini lah di dumroto karo tonggo-tonggo iki. Unggir. Gumi ini sama Nora sama pangan apa? Huh? Mi. Mau keluar atau pesaratan namanya? Ya Allah, aku arep iki, tapi kok yo. Sik mentah. Sik mentah lur. Ini di jus enak iki. Nah, hari ini aku nunggu Pak Su pulang ya teman-teman. Hari ini Pak Su pulang karena hari Jumat itu Pak Su itu libur ya, jadi pulangnya itu hari Kamis malam. Nanti hari Sabtu pagi sudah berangkat lagi kerja. Di rumah cuma sehari dua malam. Aku mau review jeruk yang kemarin yang aku video di kaplingan itu kan sudah berbuah. Ini tadi diambil ya sama suami adikku, dia lihat ke sana terus diambil. Nah, kayak gini kan dipetik maksudnya. Kita coba ya teman-teman. Manis, agak kecutnya dikit. Karena aku apa itu teman-teman habis sikat gigi, jadinya itu rasanya itu gimana kayak gitu kan, isi siapa ngerti.
Ini sambil aku nyariin ini ya. Bandole melari adikku jatuh. Gak tahu jatuh di mana tadi habis ke sini anaknya, terus bandole hilang. Gak tahu hilangnya di mana. Apa hilang di sini, apa hilang di rumahnya, apa hilang di jalan kayak gitu. Bandole lari. Melari fit. Fit ya. Menawa roto nembung. Ora ro Mbak Dah. Nang gilap. Bandole sing ilang. Bandole. Bandole heeh. Ilang. Mbo, wis goleki enggak ono iki. Yo tatane, nerbe TV kudu tak. Mau kembali tak kemo basi ya ora itu. Itu ada apa? Bulan. Wis. Bulan nih, bulan sama bintang ya teman-teman. Oh, nyantol di gudung baru no urutun emong kaya aneh sing digawe nyantol no bandole itu lo kaya aneh anu apa benggang enggak kudu ngene apa berarti yo rata nek ini paling mangko anjene anake kan mlayu-mlayu nek ini sing nangis sing dipluwayoni wi boleh iku. Ini yang besok. Neng nunggu jangkraan tuh masih tinggi. Biar.